orang pasti nyari-nyari bantuan apaan lu gitu. Depan lagi kayaknya. Udah lama maklum gak kesini. Tuh yang mobil depan tuh kayaknya tuh. Ini bos. Depan sini bos. Masuk. Ini. Ya benar. Terus. Jadi gue mau mampir ke mall dulu. Terus lurus aja. Jadi udah lama banget gak pernah kebut angin, gak pernah ekspor Bogor, kalian jadi lurus aja, parkir motor kan lurus tuh. Jadi gue di, kalau parkir biasanya dulu gue di jalan, gak disini. Gue keluar ya. Kenapa pernah kesini belum? Kali. Mas Yoyong nih. Kali-kali, udah lama nggak pernah healing ke Bogor. Kali-kali healing ke Bogor, guys. Ntar keluarnya inget-inget lagi. Lupa ntar. Tapi kayaknya gue pernah sih keluar lewat sini. Dulu pernah keluar lewat sini. Udah lama banget beneran gak pernah bertanya. Ini harus gue tanya lagi sih. Serius deh. Gimana ya? Acem lo. Kenapa buat tiker ya? Iya gak ada tiker ya. Ini salah gak ini maksudnya? Kalau lupa bingung lu keluarnya lewat mana baik. Tapi sih ketemu aja sih, dicari mati. Luas loh ini. Macet saya mah luasan CCN sih. Luasan CCN cuy. Ini dia. Cuma luas banget. Jadi aku mau makan dulu cuy. Tuh, jadi sini spot makanan semua tuh. Jadi mau makan apa nih? Pak, mau makan apa? Ini aku udah lama banget loh guys gak kesini. Udah berapa tahun loh. Udah ada 10 tahun kali baru kesini lagi. Serius. Itu minumnya, mau yang mana? Terserah tinggal milih. Sekalian biar kenyang. Jadi aku beli bintang 1 sama bintang 2 sih. Jangan bintang 1. Tapi nunggu dulu. Oh iya. Tunggu dulu ya. Oke, jadi kita makan dulu guys. Makan lagi. Apa? Nikmat di bento hari ini guys. Biar gemuk cuy. Kalau pola makannya diganti bisa. Gua tergantung lu nya. Lu pola makannya mau ganti enggak? Gua paling suka sama ini. Open, open 1. Ini aku yang bento spesial 2 cuy. Mari makan. Oh ya, siap. Makasih ya. Oke siap. Oh boleh. Makasih. Guys, disukanya ini nih. Goyang mah ayam teriyaki. Kalau aku sayap. Ini apa sih? Gimana coy? Kenyang. Kenyang. Hah? Kenyangan dia gak habis cuy. Enggak masalahnya tadi habis makan. Tadi habis makan. Makan habis makan pas mau berangkat jam berapa ya? Jam 10-an ya? Apa habis makan nasi Padang terus pengen makan lagi udah makan lagi ntar kalau masih muat kita beli bakso lagi. Ini aku aja nggak habis tuh
kenyang juga sih. Sudah kenyang cuy, mau terdulu guys. Nah, abis itu langsung pulang. Soalnya gue mau pergi. Oke, lanjut ya. Kan di Cibinong belum ada ya, di Cibinong belum ada mall waktu itu, jadi gua kalau nonton pasti ke Cibinong. 2 menit lagi. Oh, datar apa? Botani Square. Gua dulu kalau nonton jauh banget coy, dari Cibinong, sono. Dulu kalau nonton kesini cuy, mau fitness. Bukan itu cuy. Turun ya. Saya mau pulang dulu deh. Kalau udah sore hujan tuh. Wih, kenyangan. Kita pulang dulu. Padahal enggak weekend ya, tapi lumayan rame ya. Kalau lebaran tuh. Lebaran mah udah pasti. Ntar kalau misalnya kita lupa mau keluar aja, mau terlewat jalan utama. Gue dulu waktu pas awal-awal ke sini ya, kan mall dulu masih jarang ya, jadi dari atas keren banget. Sekarang ada yang lebih tinggi lagi, jadi ya udah nggak aneh. Dulu pas awal-awal gila, tinggi banget ya. Oke, udah lama nggak ke sini, jadi pokoknya ada 10 tahun aja gue ke sini lagi. Oke. Kan dulu di sini terus ada di TC kan, di TC Cibinong gede juga kan, terus ada Giant, ada Ramayana, terus ada CCM, udah kita mainnya di situ. Ion lebih keren lagi kan, sampai capek coba lu jalan di Ion sampai capek sendiri coy. Ini yang nggak kelar-kelar. Lu tau gak ada yang gak ada tuh. Itu sebelah. Jadi aku mau pulang dulu nih, takut hujan. Jadi numpang makan doang ke sini guys. Iya, bau sampah. Beli tas. Let's go, kita pulang. Kan udah mendung gelap cuy. Baik guys ya, hari ini kita jalan-jalannya di Botani sampai di sini dulu. Goyang. Kita kemana lagi coy? Pulang. Oh, kita pulang. Tahu hujan ya, biasanya kalau udah jam 12 kesini di Bogor itu pasti hujan guys. Jadi jalan-jalannya sampai di sini aja dulu, besok kita lanjut lagi ya. Oke, thank you for watching, mantap.